Karolan itu selalu bahagia dan tidak pernah bosan untuk berbagi. Terima kasih, Karolan. Karolan itu orangnya tulus dan totalitas. Harapan saya ke depannya semoga Karolan menjadi Karolan yang saya kenal. Karolan itu kalau pakai baju kadang rapi, kadang santai, tapi hatinya tetap sama, yaitu baik hati. Harapan saya untuk Karolan, semoga proses pembuatan film Karolan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Karolan. Karolan tuh orangnya disiplin dan tegas. Harapan saya untuk Karolan, semoga Karolan semakin sayang sama anak-anak GPU. Terima kasih, Karolan, untuk semua ilmunya. Selain jago komputer, internet, bahasa Inggris, Karolan juga jago masak. Masakannya tuh mantap. Harapan saya kedepannya bisa belajar masak bersama Karolan dan semoga bisa makan babi kecap buatan Karolan. Orangnya baik, totalitas, dan semangat. Terima kasih, Karolan, atas ajarannya Karolan berikan kepada kami. Tetap semangat ya, Karolan. Karolan itu orangnya menjengkelkan sih, tapi dari dalam lubuk hatiku, Karolan itu sangat baik. Terima kasih, Karolan. Karolan itu baik, pintar, tegas, dan pintar masak. Menurut saya, Karolan itu adalah sosok seseorang yang bisa memotivasi dan selalu membuat kami tersenyum. Terima kasih, Karolan. Karolan itu orangnya selalu profesional dalam membimbing kami. Sukses selalu ya, Karolan. Karolan itu orangnya suka buat lucu. Terus Karolan itu orangnya cool. Harapan saya untuk Karolan, semoga Karolan selalu diberi kesehatan dan selalu bahagia. Terima kasih, Haka. Karolan itu orangnya ceria. Nah, karena keceriaannya itu, semangat itu tertular pada anak-anak YPU. Terima kasih, Karolan. Harapan saya untuk Karolan, semoga apa yang dicita-citakan untuk buat film layar lebar bisa tercapai. Amin. Karolan orangnya rendah hati, suka berbagi cerita, dan sabar. Tapi enggak sabar-sabar juga sih. Harapan saya untuk Karolan, semoga Karolan selalu sabar menghadapi kami semua. Ya. Terima kasih atas ilmu yang sudah kakak bagikan kepada kami, seperti public speaking dan acting. Terima kasih, Kak. Karolan itu orangnya suka marah-marah, cerewet. Tetapi di balik itu semua, Karolan sebenarnya mengajarkan kami untuk menjadi seseorang yang lebih profesional. Harapan untuk Karolan yaitu semoga Karolan semakin sabar dalam mendidik kami. Apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan dikurangi sedikit marah-marahnya. Terima kasih, Karolan, yang selalu membimbing dan memberi ilmu kepada kami. Kalau lihat mukanya Karolan, serem. Tapi kalau lihat dari hatinya, seimut Hello Kitty. Makasih, Karolan. Karolan itu baik dan selalu tepati janji. Harapan saya, semoga Karolan sukses ya. Karolan itu orangnya teliti, sabar, dan ringan tangan. Harapan saya untuk Karolan, semoga Karolan sehat selalu dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai, seperti pembuatan film kakak, semoga dapat tercapai, dapat selesai. Dan terima kasih, Karolan, sudah menjadi mentor yang baik untuk kami. Karolan itu orangnya the best. Semangat terus ya, Karolan. Karolan itu orangnya selalu punya kejutan. Karolan itu orangnya peduli terhadap sesama. Terima kasih, Karolan, untuk kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Maju terus, Karolan! Karolan itu orangnya kalau ngomong itu suka keras gitu. Tapi sebenarnya Karolan baik, Karolan peduli, Karolan juga suka berbagi. Semoga harapan Karolan bisa terwujud. Terima kasih, Karolan. Karolan itu orangnya banyak ngomong,
kadang keselin, tapi Karolan itu baik. Karolan suka berbagi ilmu dan Karolan juga mau supaya anak-anak yang diajarin Karolan itu bisa berhasil seperti Karolan. Terima kasih Karolan. Karolan itu selalu semangat dalam berkegiatan. Harapan saya untuk Karolan, sebarkan terus semangat Karolan ke semua orang. Thank you Karolan. Karolan itu orangnya sangat menghargai waktu. Harapan saya untuk Karolan, semoga Karolan tetap menjadi guru yang hebat untuk kami siswa-siswi YPU. Wish you all the best, Karolan. Karolan itu orangnya tegas dalam hal apapun dan saya banyak belajar. Terima kasih Karolan atas kebaikan kakak dan harapan saya semoga kakak semakin semangat untuk mengajari kami. Thank you Karolan. Karolan itu seperti Santa Claus di film Christmas Chronicle. Galak tapi banyak hadiahnya. Harapan untuk Karolan ke depan, semoga semakin sabar dalam menghadapi kami semua. Menurut saya Karolan itu orangnya sangat sabar, sangat tulus dalam mengajari kami. Dan Karolan itu orangnya selalu mempunyai target dalam suatu pekerjaan. Dan harapan saya untuk Karolan semua ke depannya makin sukses dan impian kakak untuk membuat film secepatnya tercapai dan tetap menjadi guru yang hebat bagi kami semua. Terima kasih Karolan. Kalau dari saya, Karolan itu lucu dan totalitas. Karolan itu orangnya humoris. Terus seru, apalagi saya teriak kamera rolling and action. Karolan itu orangnya setia dan bertanggung jawab. Terima kasih Karolan telah mengajari saya memasak babi kecap. Harapan kedepannya semoga kita bisa masak bareng lagi. Karolan itu orangnya seru, apalagi kalau jadi MC nggak bisa ngantuk malah tertawa. Semangat terus Karolan.